Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat sore, selamat datang di Kapel SMA Kasantan Kudus. Dan di siang sore hari ini kita akan menyaksikan bersama-sama untuk tim HYC yang akan mengikuti lomba Vespa Ubaya pada tanggal 30 Mei yang akan datang. Dengan rekrut yang akan kita laksanakan hari ini untuk melihat seberapa jauh hasil yang sudah boleh dilatihkan dari anak-anak kita tim HYC, dan juga nanti kita akan lihat bagaimana performanya mereka supaya nanti bersama-sama di tanggal 30 kita bisa berdoa bersama supaya tim HYC juga bisa mendapatkan kemenangan yang seperti yang sudah medali gold di kategori atau nanti bisa lebih jauh lagi untuk grand champion di seluruh kategori yang ada di Vespa. Begitu untuk hari ini saya bacakan rangkaian kegiatan kita. Jadi nanti akan ada sambutan dari ketua HYC, kemudian nanti langsung saja kita akan memanggil dari tim HYC untuk menyanyikan langsung 5-2 lagu untuk kompetisi. Dan kemudian nanti ada pengantar dari Romo Kepala Sekolah, kemudian yang terakhir acara penutup. Itu sebelum kita memulai kegiatan kita pre-competition pada hari ini, kita awali dengan doa. Kita ambil sikap doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat sore ya Bapak, kembali kami bersyukur kepada-Mu atas berkat dan juga nikmat yang boleh kami terima sampai pada sore hari ini. Kiranya Engkau juga memberkati kami, memberkati acara ini untuk pre-competition dari anak-anak kami HYC. Semoga kiranya Engkau memberkati setiap apa yang sudah dipersiapkan untuk hari ini dan juga nanti saat kompetisi. Kiranya Tuhan memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhir, agar acara dan juga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semua doa ini kami aturkan kepada-Mu ya Tuhan, dengan nama Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sampai pada permulaan sekarang sampai sepanjang segala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, untuk acara yang pertama, saya akan mengambilkan saja dari Ketua HYC untuk periode 2023-2024 atas nama Grisly Adriana Cesa. Saya panggil. Thank you.
Dan di siang sore hari ini, tim WIC akan menyanyikan 5 buah lagu. Nanti secara langsung, ya dari lagu pertama 2, 3, 4, sampai 5. Dengan urutan lagu, lagu pertama Hosanna to the Son of David, karangan Thomas Velges. Kemudian Memeluk Senja, karangan Nicholas Rio. Ave Maria Gracia Plena, karangan Joshua Elberlin. Kemudian Osamensia, karangan Tadia Fulk. Dan yang terakhir, Dies Irae, karangan Michael John. Dan kemudian untuk siang hari ini, ya, bagi Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian yang akan memberikan tepuk tangan, ya, nanti diarahkan untuk memberikan tepuk tangan di akhir penampilan setelah kami kelima selesai, kemudian nanti berserahkan untuk memberikan tepuk tangan ulos untuk kami siang.
Baik, terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan administrasi untuk hari ini kami mengikuti kegiatan prekom untuk teman-teman kita AIJ untuk perlombaan Vespa Ubaya. Kemudian hari ini dari Romo Satrio, dia berhalangan untuk hadir untuk memberikan sedikit ya sambutan untuk kita, tapi yang jelas Romo memberikan support yang cukup ya untuk teman-teman AIJ untuk bisa nanti tampil dan berkompetisi di Vespa Ubaya. Kemudian yang terkait dengan kegiatan Vespa Ubaya, jadi teman-teman AIJ nanti akan bertanding atau berlomba pada hari Kamis 30 Mei 2024 pada tangkai paduan suara Miss You Ubaya. Jadi open gate nanti akan dimulai pada pukul 12:30 sampai selesai di sesi tersebut nanti pukul 14:45, jadi nanti 12:30 kemudian nanti sampai selesai di sesi mixture itu nanti pukul 14:45. Jadi nanti itu juga akan berkompetisi bersama kurang lebih ya 5 di sesi yang sambutan ya, jadi nanti di sesi yang pertama di pukul 13:00 sampai 14:45. Itu bagi nanti Bapak-Ibu atau rekan-rekan yang mau hadir bisa langsung kontak panitia Vespa Ubaya, ini bisa kontak di Instagram untuk pemesanan tiket secara langsung ke spot, atau nanti bisa pesan dulu atau nanti pada hari H bisa langsung pesan di tiket untuk lomba Vespa Ubaya. Jadi nanti silakan cari ya dari tampai paduan suara Miss You Ubaya. Begitu. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman AIJ dan juga Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian untuk kegiatan sore hari ini. Kita berdoa yang terbaik untuk tim Vespa agar bisa memenangkan ya, paling tidak ya bisa sampai ke champion Vespa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Saya Pak Alfon mengundur diri ya, saya ucapkan terima kasih, selamat sore.